Saya menyambut baik dan respect kepada inisiatif dari Media Indonesia Group yang hari ini melakukan uji kompetensi wartawan secara internal. Ini langkah yang harus dilakukan, bahkan harus lebih intensif lagi dilakukan untuk media-media besar seperti Media Indonesia Group ini. Dan ini semakin relevan karena semakin hari jurnalisme kita itu semakin mendapatkan tantangan serius dari model-model produksi dan distribusi konten yang secara jurnalistik itu semakin meragukan atau semakin mengalami kemunduran. Khususnya di era digital hari ini yang desakan untuk membuat konten-konten yang cepat, yang aktual itu semakin besar dan sering sekali miss dalam menjaga standar dan kaedah jurnalisme yang baku seperti termaktub dalam kode etik jurnalistik. Jadi wartawan hari ini itu kan wartawan yang bekerja dalam kultur yang serba mengejar kecepatan ya. Kecepatan, aktualitas, bahkan istilahnya itu hiperaktualitas. Itu sering mengabaikan concern kita terhadap kedalaman. Comprehensiveness dari berita konten yang kita sebarkan ke masyarakat. Forum-forum seperti UKW ini penting sekali untuk reminding lagi, untuk memperkuat lagi komitmen teman-teman wartawan untuk menjaga kualitas dari konten-konten yang akan mereka sebarkan di ruang publik media. Gitu. Jadi kualitas, kelayakan, kepantasan, comprehensiveness, sehingga jurnalisme itu akan tetap menjadi sesuatu yang serius, sesuatu yang membuat media wartawan itu dipercaya oleh masyarakat. Maka UKW ini penting.